Halo teman-teman, balik lagi di channel Ibu Guys di Game Chimera Land. Kali ini aku bakal ngabisin sampah-sampah kerap, yaitu kita gacha-gacha refining buat nyari status-status yang mungkin bakal kepake di armor kita atau di attendant ya. Oke, langsung aja kita mulai untuk refining ya. Di sini aku udah nyiapin bahan-bahan dari ya weapon impure, weapon ini ada atmo 1, ini ada si down, ini juga ya cukup banyak lah, lumayan. Oke, kita langsung gas aja, kita mulai dari yang biasa dulu. Oke, kita habisin yang earth dulu, fire. Oke, percobaan pertama langsung kita gas. Aku di sini nyari statusnya yang ini ya, kalau bisa dapet yang log gitu. Jadi yang untuk bisa nambang-nambang, karena itu kalau dijual lumayan. Atau kalau enggak nyari status yang enhan-enhan gitu. Nah ini lumayan sih. Kita cari untuk ini sih. Aku utamain nyari armor ya, armor yang rank damage opsinya buat si attendant. Terus kalau buat si karakter utamanya, aku mau nyari yang melee damage increase biar makin sakit nantinya si cutgirlku itu. Maul, daun maul, 5 opsi, oke lah. Perlu disuruh nambang kayaknya, dapatnya maul terus ya. Ini bisa juga gini. Nah gitu bisa. Ya ini aku kumpulin sih dari jauh-jauh hari. Setiap dapat impure, kusmel gitu, biar jadi ya ini, biar jadi apa ini namanya ya, rich earth, down hand gandong. Mungkin ini agak panjang ya buat videonya karena ini agak banyak juga ya. Enjoy aja, kita lihat-lihatin satu-satu gitu. Di sini aku coba ini sih, kalau nyari senjata cari daun kipas yang 5 opsi, karena aku belum punya si daun kipas yang 5 opsi. Yang aku pakai sekarang tuh 4 opsi, sebenarnya jelek dia tuh. Oke, dapatnya gini-gini terus ya, receh terus. Sini sih nggak mungkin dapet yang bagus ya, nggak mungkin dapet kayak atmos Phoenix, enggak sih. Di sini cuman kita ya ngabisin ini aja, menghabiskan sampah-sampah karena bingung mau digimanain gitu kan. Nah kalau nyari status juga, kalau menurutku tuh status yang paling bagus tuh ada kayak yang when moving, when moving death plus sekian, when moving critical damage plus sekian, crit plus sekian. Nah itu tuh menurutku itu status paling bagus sih, karena otomatis kan kalau kita lawan noble atau lawan apa gitu pasti bergerak ya, nggak mungkin nggak bergerak gitu, berlawanan sama yang when not moving gitu. Kalau yang when not moving itu dia paling kalau pakai sniper kan otomatis nggak ini ya, nggak bergerak gitu. Oke lanjut, sebentar. Ini udah, ini kita coba lihat ya. Kemarin aku dapat, aku bukan dapat sih, naikin life skill yang ini nih, nambahin titik-titiknya sekaligus. Aku dari tadi nggak merhatiin sih. Kita coba lihat gitu, naik berapa gitu. Now, aduh, unsold dong. Ini sisa 2 ya. Sisa 2 kita cobain fire. Aduh, fire nggak ada yang ini ya. Ini aja lah. Unsold airing naik 1 ya. Ini nggak pasti naik banyak. Kukirain pasti naik banyak gitu. Lanjut. Wah, ini bagus nih. Melee damage increase. Nah, ini status ini nih, when moving. Kalau dapat yang ungu bagus tuh, mantap kalau yang ungu. Tiga, pakai ini deh. Down when hit bridge,
Ah, jelek sih. Bridge tuh kalau nggak salah itu ya. Si toy. Jadi kita harus ngehit pakai toy. Eh, udah cukup ya? Dapatnya kebanyakan stab ya. 3 kasih fire 2 gitu. Oh, ini nambah 2 nih. Ini kan titiknya 4 ya. Sekarang kita coba ya. Unsold seal. No. Dari 4 langsung 6. Jadi kadang nambahnya tuh emang gak cuman 1-2 gitu. Eh, gak cuman 1, bisa 2. Kalau 3, gak tahu ya, aku belum pernah sih sekali naik 3. Bukan belum pernah sih, gak merhatiin gitu. Takutnya pernah, tapi ya tidak terlihat. Stop terus ya. Kenapa dikasih staff terus? Mike the Expo. Wensta Under, ah jelek sih. Kalau status Wensta Under tuh, masa kita harus bertarung di yang staminanya habis terus ya? Susah dong pak. Unsold Battle X ya, bolehlah. Fire, fire. Earth, es ini mah untuk down. Jet blood and soul. Fire 2500. Yeah. The fire. Okay. Wood. Jelah. Tangkat. Nah, nice. Down pipa 5 opsi. Mantap. Akhirnya tercapai juga. Punya down pipa 5 opsi. Mantap. Soalnya kalau nyari Atmos mah, wah nggak tahu kapan dah. Down aja dulu, biar batu merahku kepake gitu. Repairnya pakai batu merah. Soalnya kalau 4 opsi di repair pakai batu merah, sayang juga hitungannya. Eh, ini jangan fire semua, banyaknya water ya. Oke, berangkat. Ah, kenapa stop terus ya? Kok stop terus gitu dikasihnya, jelek ya. Aduh, nggak ada ungunya. Gimana sih pak ini pak? Ayo kasih saya yang, aduh, yang lumayan gitu, yang bisa terpakai. Metal, ini metal. Door. Unsoul twin blade wood itu dulu aja. Humble gun, aku ada atmosnya. Crit ini attack masukin, nanti ini enggak ada. Oke, ini oke. Water Door, armor pierce dong. Aduh, ini bakal panjang banget nih videonya. Soalnya bahanku lumayan banyak gitu. Crit attack, mana sih staff? Staff tuh di fire ya. Aku ada yang atmos kalau nggak salah. Dia opsinya crit attack, tinggal cari yang bonus damage ya. Water lagi. Eh, kurang satu. Melee damage increase, oke lah.
Tapi kalau nggak salah udah semua sih. Statusku udah semua Melademic Increase. Kalau nggak salah ya, lupa-lupa inget. Downstab. Tal. Unsoul ya, jelek ya. Metal, mana metal, metal, metal. Kau habis sepertinya ya. Dan soul aja gak apa-apa. Lebih-lebih dikit gak masalah. Nih, habisin dulu. Dih, stop terus ya. Ya ampun, ya ampun. Pusing dah saya dikasih stop terus. Wood, 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 wood. Wood, wood, wood. Inilah, buang dah. Door, door. Mela ada makin crash. Boleh, 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 boleh. Door. Door. Oke, ini wood. Wood, unsold wood. Mau dipindahin ya. Wood habis. Press. Metal. Ah, maul udah kebanyakan . Pusing saya dengan maul, sudah terlalu banyak maul. Sudah terlalu banyak maul. Seorang bagani attack, ini bonus damage. Attack bonus damage. Kepak ya dua-duanya. Habis, habis, refresh. Ini pakai ini, sip. Sumpah ini. Kok stop terus? Ada apa dengan stop? Unsoul Battle X, Atmos Battle salah, sorry, sorry. Udah semua ini. Udah ungu semua Battle X. Ya elah. Mencari status malah dikasih plan. Mencari status malah dikasih plan. Wood. 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 Wah, buset. Refresh wood semua isinya. So long spear wood ini wood 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 water. Okay, gas down maul ya elah. Maul enggak maul stop maul stop maul stop. Pusing dong. Oke, wood udah habis. Ini masih ada dua. Fire masih di stop semua. Earth ada satu. Oke, paling ku coba smelting-smelting dulu. Pindah-pindahin opsi dulu ya. Nanti kita balik lagi kalau misalkan opsinya sudah dipindah. Thank you.
Oke, teman-teman, di sini udah aku craftin lagi tadi. Craftin, ku smelting lagi tadi beberapa yang gak kepake dan udah pada jadi ini lagi nih. Apa namanya ini nih? Inilah celestial, ini celestial nih. Celestial wood, thunder wood. Abyssal water udah jadi yang gini-gini lagi. Oke, kita lanjut lagi untuk gacanya. Sampai habis. Let's fire arm. Fire, woi, fire dapat banyak karena kita tadi dapat staff banyak banget ya, makanya dapat ini banyak. When enemy target has under segini, wah itu bagus tuh. Crescent, aku pakaiin dulu bentar ya. Crescent kesini ya, ini bolehlah. Iya, ampun kecil banget dong powernya, nggak jadi deh. Oke, lanjut aja. Ini kita habisin dulu dah ya. Ini pakai lagi fire gak dapat, art dapat. Oke, gas. Ya, gak ada yang wow gitu. Apa gitu? Gak ada ungu. Padahal aku pakai tuh si ininya. Si weapon ya, cuman statusnya masih pada jelek. Unsold kilo. Bentar. Atmos kilo, attack bonus damage. Tadi unsold multi ya barusan. Kira unsold kilo dong. Atmos multi. Oh ya, ini kepake sih. Ya, bisalah pakai. Oke, lanjut dulu ini, terus metalnya ini oke. Fire. Down. Down. Jelek sekali. Kenapa jelek sekali? Ini enggak kepake. Ini metal habis. Oke, guys. Down HP. 2 ini. Water ada enggak ya? Water ada sih. Ya, gini aja. Down. Ya ampun. 2 ini pakai. Oke, fire habis, ini juga habis. Sisa 2 yang metal. Oke, sip. Kilo. Aduh, kurang. Kita pindah ke sini ya, super berry fine. Oke, kita lanjut gas saja sekarang. Nih, kita kasihin dulu yang equip-equipnya. Down bow jangan, masih dipakai. Down earring ini dapat tadi jelek. Oke, down kilo juga jelek. Oke lah ini, habisin dulu biar enak ya. Oke, berangkat. Door. 5 opsi. Aduh. Sayang banget 4 opsi gitu. Ya, tapi bolehlah, lumayan buat cadangan kalau misalkan udah mau habis ya. Ini satu lagi, gas. Door. Atmos dong. Wih, mantap Atmos Pauldron. Tapi equip saya sudah Atmos semua. Aduh. Ya, oke lah, enggak apa-apalah. Ini juga pakai sih ya. Legendary. Jangan deh. Buat apa ya tuh legendary ya? Kalau dipakai ke Draco juga kurang, Door. Down. Aduh, jelek. Mana tadi shuriken? Kita langsung tumbalin aja biar nggak pusing. Oke. Saya harap Atmos pipa, Atmos kipas. Door. Atmos mesh dong. Sekarang sudah ada update Illustrious map. Sudah bisa dapat Phoenix. Sudah tidak berharga itu plan Atmos. Harusnya dikasih dari kemarin-kemarin. Down sword X bow. Jelek ah.
kita tumbalin aja. Nah, ini ya. Oke, sedikit lagi habis. Door. Wih, Atmos lagi dong. Wah, GG sih ini. Andai saja belum Atmos equip saya. Sayangnya sudah full Phoenix ini tadi dapat Atmosnya. Oke, gas. Ayolah, Atmos, pipa, kipas. Aduh. Hah. Gak di refine biasa, gak di refiner plus. Stop terus sampai mampus, stop terus. Door. Nah, ini nih. Atmos pipa. Aduh, daun pipa 4 opsi lagi, sayang banget. Aduh. Ayo, masih bisa. Sekali lagi nih, sekali lagi ya, dua kali lagi nih. Ide. Nah, gitu dong, Earthbound. Door. Ya ampun, dong. Nah, ini nih, coba ya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim, Atmos pipa, Atmos kipas. Door. Aduh. Down lagi, ya ampun. Sedih banget. Daun pipa opsinya bagus ya, bonus damage, armor piece, bonus damage. Ya udah ada lagi 41133. Ya udah ada ternyata. Atmos tab juga lumayan sih buat jaga-jaga ya. Ini satu lagi apa nih? Oh ini nih, jelek nih. Terakhir. Door. Aduh, ternyata begitu ya. Ya lumayan ya, kita dapat Atmos 2 buat dijual. 30 rubi laku kali ya, 30 rubi, 20 rubi laku lah. Ini buat cadangan. Ini ini yang down 5 opsi udah aku simpan di storage ya. Ini lumayan. Ya so-so lah, lumayan lah. Oke teman-teman, paling segitu dulu untuk video gacha refining kali ini. Mohon maaf banget kalau videonya agak lama karena agak banyak materialnya aku timbunnya gitu ya. Oke, jangan lupa bantu di subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.